Nyamannya suasana rimba di pagi hari. Mergas tua bergembira menikmati keindahan alam semula jadi. Di alam inilah tinggalnya sang kancil yang bijaksana dengan sahabat karibnya, kura-kura. Mereka hidup rukun damai, bebas bergembira, tolong-menolong dan bekerjasama di taman peliharaan mereka. Sungguh lincah si monyet, bergayutan ke sana kemari, megah dengan kebolehannya. Awas monyet, jangan ganggu ketenteraman penghuni yang lain. Apa pula yang dilihatnya? Wah, lalu dia buah-buahan di sini. Siapa punya agaknya? Oh, rupanya sang kancil yang kura-kura. Tolonglah, dah 4 hari aku tak makan. Tolonglah berikan aku sedikit makanan. Kasihanlah aku. Kesiannya, 4 hari tak makan. Baiklah monyet, ambil sajalah apa yang engkau nak dari taman kami. Makanlah sepuas hati engkau monyet. Terima kasih kancil, terima kasih kura-kura. Aku nak itu. Aku nak itu. Eh, tak boleh, monyet. Kita tak boleh tak makan peduli. Buah. Aku tak peduli. Aku nak juga. Jangan, monyet. Jangan. Ah, pedang! Rasakan kau, monyet. Bagaimana jadinya mereka yang tidak menerima nasihat orang? Huh. Apa khabar pula dengan si monyet? Kasihan. Ingat-ingat monyet. Jangan durang lagi.